Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Ilahi anta masudi faridu kama tulubi adini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Mas Bosku, sore ini kami punya dua mobil fenomenal, yaitu Avanza dan Xenia. Xenia dan Avanza. Ini tipe D, ini tipe E. Kalau Avanza ini tipenya hanya E, G sama Veloz. Kalau Xenia ada tipe D, tipe X, tipe R. R Deluxe bla 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 1000cc, 1200cc, 1300cc. Jadi kalau Avanza cc-nya hanya 1, 1300. That's right. Oke. Kita awali dari Xenia tahun 2015. Ini tipe D, Mas Bosku. Tipe D. Nah, kenapa tipe D? Ini spionnya masih pakai DOF. Oke. Tapi sudah fog lamp. Dan dia ini dalamnya ya, AC masih single tapi dingin ya. Nih, kita cek. Nih, di sini. Ini ada giginya masuk, bro. Nih. Ini karena dia opsional ya, jadi fog lampnya di luar. Kemudian untuk dalamnya, Mas Bosku, ini dia masih rapi. Rapi jali, ini masih original bawaan pabrik. Kita cek dulu lah dalamnya lah. Ya. AC-nya dingin. AC-nya dingin, AC-nya dingin. Lumayan. Dalamannya masih rapi. Kilometer sekian. 83, terus ada apa lagi? Kosong. Kalau 2015 sudah SRS airbag. That's right. Nih, lampu nyala masih bersih. Ya, masih bersih. Betul, masih bersih. Ini juga masih rapi tuh. Ini cup holder juga. Sana juga banyak lah kalau Xenia mah mesti bagernya. Ini peleknya harusnya kaleng tapi ini sudah aftermarket, sudah bagus. Lampunya dia pakai apa nih, biru-biru gitu ya. EV. Ini yang 1000cc ya, Mas Bos. Tipe D. Greng greng. Enggak ada tulisannya. Biasanya kan R Deluxe Family gitu ya. Oh, kalau Xenia mah banyak produknya. Angger, ini teh platnya Brebes. Brebes, plat G Brebes, Mas Bosku. Monggo dikepoin mawon nggih. Masih bisa dibuka tuh. Ininya oke. Okay. Nah, ini dari belakang. AC-nya sampai sini loh, Bro. Mantep, Bro. Nah, Mas Bosku ini lihat masih rapi. 2015 at least baru 7 tahun ya. Mas Bosku tinggal mau kredit atau cash. Tapi yang jelas ini mutasian, Mas Bos. Ini mampang. Ek itu G ya. 2015 tipenya tipe D, sudah PPTI dan double airbag. Monggo Mas Bosku, harganya 92 juta 500 ribu rupiah.
Boten enten 100 juta 92.500.000 rupiah murah sangat. Murah pisan eta. Ayo. Sok nih atasnya nih. Tuh, masih. Nih, ding 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 ding. Bagus nih. Ini tetap ada spet ya, tapi ini banyak orinya nih. Ini hanya clearnya yang lotok. Nah, tuh sih. Alhamdulillah sih masih bagus ya. Jadi Mas Kusku tinggal kepoin mawon, monggo dipun sketsa akan. Oke, bosku. Langsung saja bosku. Dikepoin aja bosku. Oke. Ini sudah ada side body molding sampai ke depan sini. Bagus Mas Bos, silakan. 92.500.000 rupiah. Mobilnya rekomendasi 2015 Xenia. Warnanya silver, platnya Brebes. 92.500.000. Oke, sebelum ke unit kedua di obral mobil keluarga kali ini, kami ada Avanza tahun 2017, itu tipe E. Namun sudah beberapa titik di upgrade. Oke, tapi sebelumnya kita mau bersolawat dulu Mas Bos, biar kita mendapatkan syafaat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin, Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ali. Oke, kita matikan dulu lampu-lampunya. Dan yang kedua kita ada Avanza 2017 Mas Bosku. Plat nomornya B. Ganjil IUV. Nah, ini sudah ada fog lamp. Ini terkenalnya kalau orang di Tegal bilang ya, mungkin sama juga di tempat lain, ini namanya Avanza Barong. Tipe E. Nah, iya betul, ini silver. Kalau tipe G ininya chrome. Biar Mas Bosku tahu ya. Kita sama-sama belajar saja. Oke. Kemudian untuk tipe ini tipe E, tapi sudah di-upgrade ke tipe G. Upgrade-nya apa? Ada fog lamp ini. Kemudian ada velg. Velg-nya bagus ini, warnanya senada dengan ini ya, senada dengan body warna merah. Ini ada spotlight. Ini silahkan Mas Bosku selera, boleh dilepas, boleh tidak. Monggo, monggo. Nah, demikian dalamnya ya. Ini pakai fabric masih bagus utuh. Cup holder sama dengan sini ya. Karena ini adalah saudara kembar. Cip, masih cip. Kemudian ini belakang juga ada cup holder juga. 3 atau 5 nih? Sah? 1, 2, 3, 4. Buset. Benar-benar mobil keluarga. Ini tipe E. Oke. Nah, kita buka dari belakang. Ini Mas Bosku, liatin ya. Ini sudah double blower. Masih bagus. Dan ini joknya 50-50, jadi sesuai kebutuhan bisa ditekuk. Untuk ukuran bagasi luasnya ini kurang lebih sekitar 250 ya, 250 kilo. Oke. Nah, ini masih silver di sini karena ini tipe E. Kemudian ini samping kanan
masih sama. Ini di spotlight, tinggal di selera mau dicopot atau tidak ya. Dalamnya masih bagus. Dan ini juga tuh, dalamnya masih bagus. Kan dalamnya masih bagus kan? Ya kan, bagus kan? Mantap. Monggo ya, Mas bos-bos kalian. Ingkang wonten griya, ingkang wonten margi, monggo kemawon. Budaya mriki teng showroom-e Cahaya Motor, Jalan Raya Talang nomor 400 Atalang Tegal. Apabila Mas bosku ada di Jawa Barat, silahkan mampir ke showroom abrinya di Jalan Raya Talang nomor 400 A Tegal Talang. Tuh, di antasan di dia, aduh. Mobilnya bagus, 132 juta saja negotik. 92.500 negotik, semua nego. Semua suka, semua senang. Silakan Mas Bosku. Mantap. Mantap. Mantap dan keren. Oke Mas Bos, demikian review kita di update stok pertama. Dan kita ada di Cahaya Motor ya, sok. Ini Jalan Raya Talang nomor 401 Talang Tegal. Ada juga mobil-mobil lain, silahkan langsung dikepoin. Telepon di 0877-307-6399, ini nomornya. Oke, saya Donald Fajar, terima kasih sudah mantengin terus sampai dengan selesai. Mudah-mudahan ada yang cocok dan sesuai dengan kantong Mas Bos kalian. Jangan lupa sholat 5 waktu, bersolawat minimal 3 kali, sebanyak-banyaknya lah ya, 9 kali minimal. Sebanyak-banyaknya lebih baik. Jadi kita sambil berdoa, mudah-mudahan kita besok mendapatkan syafaat. Biomilah. Amin amin ya rabbal alamin. Xenia 2015 tipe D, harga 192,5. Avanza tipe E upgrade juga, sudah ada fog lamp, harga 132 juta atau barong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.